Persilakan kepada Pak Abdiansah Prahasto untuk mulai Indonesia Forum pada sore hari ini. Iya, baik. Terima kasih, Pak Pitoyo. Mudah-mudahan suara saya kedengaran. Kalau suara saya tidak kedengaran, mohon dikasih tahu saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore pada Bapak dan Ibu, rekan-rekan profesional internal auditor. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Nah, selamat datang di acara IA Indonesia Forum ini dengan topik penilaian kinerja audit internal berdasarkan hasil survei nasional IA Indonesia tahun 2019. Nah, bersama kita sudah ada ini perisetnya langsung nih Bapak Ibu. Jadi di sini kita ada Pak Setia Wibowo sebagai perisetnya. Beliau juga adalah seorang praktisi internal audit, seorang CAE dari PT Sarana Infrastruktur. Beliau yang akan memaparkan hasil riset. Lalu juga bersama kita sudah ada Pak Michael Rolandi atau yang biasa disapa dengan Pak Mike. Nah, Pak Mike ini sudah lama berkecimpung di dunia sektor publik dan beliau sekarang adalah CAE untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, terakhir ada pembahas ketiga, beliau adalah Pak Nur Rahman atau yang biasa kita panggil Kang Nur gitu. Jadi untuk ngebedain dengan Pak Nur Abdillah. Nah, ini kita panggilnya Kang Nur. Jadi Kang Nur ini adalah CAE di Dana Pensiun Telkom yang telah lama malang melintang juga di dunia korporasi begitu. Dan saya sendiri Abi, saya akan bertindak sebagai moderator Bapak dan Ibu. Jadi di sini saya akan melayani Bapak dan Ibu. Jadi di forum ini adalah forum intelektual Bapak dan Ibu. Silakan jangan sungkan untuk bertanya, mumpung kita memiliki banyak narasumber yang kompeten. Silakan Bapak Ibu bisa bertanya lewat chat ataupun juga kalau ingin bertanya langsung silakan beritahu saya dulu lewat chat privately ya. Baik. Oke, mungkin tanpa mengulur waktu lagi, mungkin kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu akan ada pemaparan. Jadi pemaparan dari Preset IA Indonesia, Pak Setia Wibowo, yang mana nanti setelah itu kita akan langsung membahas hasilnya. Dan Bapak-Ibu silakan bisa mulai untuk bertanya dari fitur chat. Nanti di tengah-tengah presentasi kita akan juga akan ada polling, jadi mohon juga partisipasi dari Bapak-Ibu untuk mengikuti polling dari kami ya. Baik, mungkin begitu perkenalan dari kami. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Setio Wibowo. Pak Setio. Baik, terima kasih Pak Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Mike. Tapi mungkin Pak Mike belum join ya. Tadi ngabarin katanya masih ada pengarahan dari Pak Gubernur. Ya, kita maklumi karena Pak Mike lagi sibuk sekali. Kemudian saya hormati Kang Nur ya, dan juga seluruh peserta sharing session pada sore hari ini. Saya pada sore hari ini ingin membahas bagian ya. Ini bagian aja karena sebetulnya surveinya sendiri ya, banyak sekali hasilnya, dan ini hanya bagian dari survei tersebut. Nah, sore ini kita akan membahas hasil terkait dengan penilaian kerja audit internal. Next, mohon. Nah, ini 500 responden ini untuk semua, ya, untuk total responden dari semua pertanyaan. Namun, untuk yang terkait dengan penilaian kerja audit internal, karena itu hanya ditanyakan kepada chief-nya saja, ya, kepada chief audit eksekutifnya saja, yang eligible hanya 63 jawabannya, ya, 63 respons. Surveinya sendiri dilakukan di bulan Juli sampai dengan September tahun 2019 kemarin, ya, di launch pada saat conference, kemudian masih dibuka sampai beberapa waktu, sekitar 2-3 bulan, untuk memenuhi atau untuk menambah jumlah responden ya, agar dapat kita lakukan evaluasi yang lebih memadai. Next. Nah, kalau kita membicarakan penilaian kinerja audit internal, maka tidak akan lepas dari standar yang sudah ditetapkan oleh IIA. Ya. Yang terakhir standarnya ada di IPPF tahun 2017. Yaitu pada butir 1300 ya.
mengenai program asuransi dan peningkatan kualitas. Ini bahasa Indonesia-nya, kalau mungkin sebagian Bapak-Ibu sekalian yang terbiasa menggunakan bahasa Inggris, ya, standar bahasa Inggris, ini biasanya disebut QAIP, ya, Quality Assurance and Improvement Program. Ya. Di standar ini disebutkan bahwa CAE atau Kepala Audit Internal harus memiliki atau harus memaintain, ya, program asuransi dan peningkatan kualitas yang mencakup seluruh aspek dari aktivitas audit internal, ya, atau internal audit function. Nah, maknanya di sini bahwa QAIP ini harus memungkinkan, ya, atau dibuat, disusun, sehingga aktivitas audit internal itu bisa dilakukan evaluasi, ya. Pertama, evaluasi terhadap unitnya sendiri, ya. Dan yang kedua, evaluasi terhadap auditor internalnya. Kalau terhadap unitnya, tentu akan terhadap keseluruhan pelaksanaan dari IPPF, ya, atau terhadap standar utamanya. Kemudian kalau internal auditornya, terutama akan dinilai terhadap penerapan kode etiknya. Ini di interpretasi dari standar 1300 seperti itu. Nah, kemudian juga di standar ini ditetapkan bahwa selain dari kepatuhan terhadap standar, juga akan dinilai juga efisiensi dan efektivitas dari aktivitas audit internal ini. Dan juga nanti akan diukur juga mengenai adanya peluang-peluang dari perbaikan. Di bawah standar, kita masih punya pengaturan-pengaturan lanjutan, ada practice advisory dulu, ya, sekarang menjadi practice guide, kemudian juga ada lagi supplemental guide, ya. Tapi saya tidak cantumkan, tidak membahas pada sore hari ini, kita akan lompat ke supplemental guide, ya, karena di situ nanti akan next month. Jadi setelah standar, practice guide, kemudian ada supplemental guidance. Ini contoh, ya, contoh dari IIA bagaimana sebuah aktivitas audit internal itu dapat membuat pengukurannya. Jadi ini salah satu yang dicontohkan oleh IIA dengan menggunakan pendekatan balance scorecard, ya. Jadi di sini, ya, tentu Bapak-Ibu sekalian di kantornya mungkin tidak harus seperti ini, ya. Kalau kita lihat di buku yang diterbitkan oleh IIA Research Foundation misalnya, bisa juga menggunakan pendekatan seperti yang digunakan oleh ISO misalnya, gitu, ya. Di situ ada plan to check act, kemudian deeming cycle, dan seterusnya, ya. Tapi yang dicontohkan oleh IIA di supplemental guidance ini menggunakan pendekatan balance scorecard, di mana di situ ada multi stakeholders, ya, yang akan pendekatannya ada input, ada proses, ada output atau outcome, gitu, ya. Jadi kalau inputnya dijelaskan di sini ada innovation and capabilities, ya. Kalau di balance scorecard ada learning and growth, gitu, ya. Kemudian di prosesnya, di internal process, kita mengenal internal audit processes, ada planning the engagement, performing the engagement, communicating the engagement, sampai following up, ya. Kemudian dari outputnya bisa dilihat dari stakeholders utama kita, ya, di IAI ada audit committee, ya, ada juga manajemen, ya, di top management maupun di operating management yang biasanya menjadi auditors kita. Ini contoh yang diberikan oleh IAI. Jadi misalnya untuk innovation capabilities ada staff experience, kemudian ada training hours, ada jumlah dari perbaikan, ya, perbaikan dari proses, gitu, ya. Nah, kemudian di proses sendiri ada risk yang dicakup, ya, risiko yang diaudit, kemudian ada juga persentase pemenuhan, ya, dari annual plan, ya, atau audit plan, gitu, ya.
Sementara dari outputnya ke audit committee biasanya kita ada satisfaction survey, ya. Ada juga risk concerns yang dikasih input oleh IIA kepada audit committee dan juga board secara lebih luas. Kemudian dari stakeholders management, dicontohkan di situ ada juga satisfaction survey, ini juga sangat lazim di Bapak-Ibu sekalian. Ada juga jumlah rata-rata rekomendasi ya, atau implemented, ya, implemented dari rekomendasi kita per audit. Namun nanti kita akan lihat di survei kita juga kita sesuaikan dengan kondisi lokal Indonesia ya. Boleh next. Nah di seksi dari pengukuran dari kinerja audit internal ini tidak banyak pertanyaan, hanya sekitar 4 atau 5 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan formalitas ya. Seberapa formal KPI itu ditetapkan di aktivitas audit internal Bapak-Ibu sekalian. Kemudian juga ditanyakan bagaimana prosesnya ya, apakah dia bottom up, apakah dia top down. Kemudian juga seberapa sering ya, interval dilakukan penilaian kinerja. Dan yang tadi berhubungan dengan yang dicontohkan tadi oleh IIA adalah apakah KPI yang Bapak-Ibu gunakan di kantor atau di perusahaan atau di organisasi Bapak-Ibu sekalian. Jadi hanya 4 itu. Dari 63 tadi respons yang eligible, itu dari sisi formalitas ada 57 yang menjawab iya. Jadi 90% lah kira-kira menjawab bahwa di kantornya, di organisasinya, KPI audit internal telah ditetapkan secara formal. Ya. Dan itu kita bisa lihat di tayangan berdasarkan jenis organisasi dan juga berdasarkan jenis industri. Ya. Ini tentu kalau jenis industri untuk korporasi. Ya. Jadi kita membagi ada 4 jenis organisasi. Ada yang profit motif, ya. Ada juga yang non-profit. Yang profit motif, yang korporasi, itu kita bagi lagi, ada swasta, ada yang BUMN-BUMD. Kemudian yang non-profit, ada yang sektor publik, ya, yang pemerintahan. Nah, ini yang diantaranya Pak Mike, ya, di inspektorat. Dan juga ada yang nirlaba. Ya. Tapi karena yang diukur adalah CAE, ya kebetulan CAE-nya mungkin nggak banyak ya yang di publik, jadi sangat sedikit ini. Untuk yang pemerintahan hanya 3 yang masuk di sampel kita, sementara yang nirlaba hanya 2. Kalau yang korporasi cukup banyak, ada 58 ya, 45 diantaranya swasta, kemudian yang 13 lainnya adalah BUMN-BUMD. Nah kalau dilihat dari jenis organisasi, yang di pemerintahan sudah semua ya, sudah semua bersifat formal. Ya, ini kita maklumi karena kan pemerintah sangat rigid ya dalam hal penilaian ya. Kemudian di swasta masih ada ya, dari 45, 5 yang belum ditetapkan secara formal. Kemudian di BUMN, BUMD sudah semuanya. Ini juga mungkin masih ada kaitannya dengan pemerintahan ya, BUMN, BUMD sehingga juga kita lihat semuanya sudah ditetapkan secara formal. Nah, kalau kita lihat berdasarkan jenis industri, kalau di keuangan, ini hampir semuanya ini. Dari sekitar 19 perusahaan ya di sektor keuangan ini, masih ada yang menjawab tidak formal ya. Ya, masih ada 1. Jadi 18 formal, 1 nggak formal. Perdagangan semuanya sudah, pertambangan energi masih juga ada, ini 1 dari 8 ya. Kemudian yang lain-lain, yang paling bawah itu ada 14 jasa lainnya dan memang lain-lain ya, di luar sektor yang kita kategorisasikan. Ini pertanyaan mengenai formalitas, seberapa formal KPI itu ditetapkan di organisasi Bapak-Ibu sekalian. Ini Pak Abi, saya teruskan dulu sampai habis ya Pak Abi ya. Mungkin setelah. Ya, mohon next. Ya Pak. Ya. Next. Setelah formalitas, kita juga tanyakan, Bapak-Ibu sekalian, bagaimana perumusan KPI di
aktivitas auditor internal di organisasi Bapak-Ibu sekalian. Ya. Tadi ada 63 itu, kita bagi lagi, apakah dia itu bersifat top-down, apakah bottom-up. Ya. Top-down itu maknanya KPI itu ditetapkan oleh atasan. Dia bisa DKOM, bisa komite audit, ya, bisa dewan pengawas, bisa direksi, bisa juga dirut. Ya. Tapi intinya dari atas yang menetapkan. Jadi chief atau aktivitas audit internal hanya menjalankan, menerima dari KPI itu. Sebaliknya, kalau yang bottom up, itu diusulkan, ya, walaupun pada akhirnya ditetapkan juga oleh bisa board, bisa dewan, dewan komisaris, bisa dewan direksi, bisa dirut, atau direksi. Ya. Nah, yang bottom up, di sini kita lihat ada 58%, ya, 33 menjawab bottom up, kemudian yang top down 40%. Nah, ini ada sisanya satu, ini lainnya, beliau menjawab yang menetapkan adalah grup auditnya, ya, grup auditnya. Ini rupanya yang satu responden ini dia auditor di anak perusahaan, ya. Jadi dia ditetapkan oleh chief di audit grupnya dan dirutnya. Itu untuk perumusannya, apakah dia bottom up, apakah top down. Jadi kita lihat lebih banyak yang bottom up. Kalau kita lihat per jenis organisasi, maka di swasta mirip, ya, antara 21 dan 18, ada yang bottom up, ada yang top down, tapi lebih banyak yang bottom up. Demikian juga di BUMN lebih banyak bottom up. Nah, sektor publik, saya masih belum, ini mungkin nanti akan bisa dikomentar oleh Pak Mike, ya, mengapa ada perbedaan, ya. Mestinya saya kurang tahu, ya, di sektor publik apakah memang bisa berbeda, ya. Ada yang top down atau ada yang bottom up. Ya. Next. Nah, ini berdasarkan industri, ya. Kalau di keuangan yang paling banyak di bottom up, ya. Bottom up yang paling banyak, ya. Walaupun ada juga top-down, ya, ditentukan oleh direksi, dirut, atau dekom, ya. Kemudian komposisi yang hampir sama juga di perusahaan yang lain, ya. Jadi di perdagangan jasa investasi, pertambangan energi, properti, industri dasar kimia, industri dasar kimia semuanya top-down, ya. Kalau yang lain-lain sama dengan proporsi yang tadi, besarannya sekitar 58, ya, itu bersifat bottom-up. Sekitar 40 sekian itu bersifat top down. Next. Pak Abi, mungkin ada itu? Apa pertanyaan lanjut dulu, Pak? Ya, lanjut dulu. Baik. Ya, nanti setelah selesai. Ya. Nah, ini yang kami tanyakan mengenai KPI apa yang digunakan di organisasi audit internal Bapak-Ibu sekalian, ya. Memang jawabannya kita ada pilihan, ya, dan boleh memilih lebih dari satu. Tampaknya responden lebih banyak memilih, ya, walaupun kita sediakan jawaban terbuka juga. Ya. Kalau dari sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ya, 11 KPI ini, yang paling banyak digunakan adalah jumlah penugasan audit, ya, jumlah penugasan audit. Kemudian berikutnya adalah implemented recommendation, ya, atau temuan yang ditindaklanjuti, ya. Tadi 70%, ini 68%. Kemudian di bawahnya ada monitoring hasil audit, ya. Kemudian ada persentase dari penyelesaian rencana tahunan, ya, konteks ini tahunan, rencana tahunan, ya. Itu juga cukup banyak, 60%. Nah, kemudian setelah itu mulai menengah ini, ada feedback dari stakeholders,
rupanya nggak sampai setengahnya ya yang menggunakan feedback dari stakeholders-nya. Ini maksudnya dari survei kepuasan pelanggan ya. Kemudian ada hasil QA ya, ada quality assessment internal maupun eksternal, itu sekitar sepertiga, 37%. Jam pelatihan auditor juga sepertiga. Kemudian penilaian kualitatif atasan ya, ini juga sepertiga. Perbandingan budget dan realisasi ini sepertiga ya. Ternyata tidak semuanya juga menggunakan budget sebagai ukuran KPI. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, kita sampaikan juga ini pilihan jumlah dan nilai temuan ya. Mungkin pada saat ini tidak populer ya, sudah banyak yang tidak menggunakan ini lagi, tapi ternyata masih banyak, masih ada seperempat yang menggunakan jumlah dan nilai temuan sebagai salah satu KPI. Dan jumlah risiko yang cakup ya, yang apa namanya, yang menjadi salah satu KPI yang mutakhir digunakan di secara global gitu, kita sepertinya belum cukup matang ya, sehingga baru sekitar seperempatnya yang menggunakan cakupan risiko sebagai KPI. Nah, untuk proporsi di dalam industri dan jenis organisasi bisa dilihat di sini. Nanti materinya dikasih nggak Pak Abi ya? Karena ini nanti, saya kira nggak perlu dibacakan ya. Saya iya, kira nggak perlu dibacakan. Tapi okay. Saya kira yang ini tidak usah dibacakan. Intinya bahwa proporsinya hampir sama dengan yang totalnya tadi, bahwa paling banyak adalah jumlah penugasan audit, temuan tindak lanjuti, kemudian monitoring hasil audit, dan persentase pencapaian rencana. Ini yang di atas 50%. Next mungkin. Nah, ini frekuensi, seberapa sering dilakukan evaluasi terhadap aktivitas auditor audit internal di organisasi Bapak-Ibu sekalian. Ada 4 pilihan yang kita sampaikan, ada bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan. Tampaknya sebagian atau paling banyak itu menggunakan semesteran ya Bapak-Ibu sekalian ya. Jadi ada 40% responden menjawab evaluasi itu dilakukan secara semesteran. Kemudian seperempat itu ada yang menjawab triwulanan dan ada juga yang menjawab tahunan. Sisanya berarti sekitar 10% ya, 9% itu bulanan ya. Bulanan. Waduh. Kalau bulanan sering sekali dievaluasi gitu. Kemudian berdasarkan jenis organisasi dan jenis industri, kalau di sektor publik itu ada yang tahunan, tapi juga ada yang triwulanan. Kemudian kalau swasta, proporsi paling banyak ada di semesteran. Ya. Kalau di BUMN, paling banyak di triwulanan. Paling banyak di triwulanan. Sementara kalau berdasarkan jenis industri, di keuangan paling banyak semesteran, ya. Kemudian di perdagangan jasa investasi relatif seimbang ya dari keempat pilihan itu. Demikian juga yang lain ya, hampir sama ya. Mungkin itu next-nya. Nah, dari 4 tadi terkait langsung dengan KPI, namun kita juga secara besaran ya. Kalau kita lihat dimensi kualitas tadi yang dicontohkan oleh IAE Global, ada input, ada proses, ada output, tapi juga ada outcome sebenarnya. Kalau kita lihat di IAE Research Foundation buku yang mereka keluarkan. Jadi outcome-nya itu sebetulnya apakah memang aktivitas audit internal kita ini ya
dia sejalan dengan rencana strategis organisasi. Nah, ini agak beda dengan yang pertanyaan tadi. Ini diserahkan kepada, ditanyakan kepada 313 responden, bukan hanya CAE ya. Bukan hanya CAE, tapi juga kepada auditor staff, kemudian audit manager, ada director, gitu. Jadi, keseluruhan kita tanya, yang eligible ada 313, 80% menjawab sudah sejalan. Ini persepsi ya, persepsi. Jadi kemudian ada yang menjawab kurang sejalan ya. Kurang sejalan itu ada 14%. Ya. Dan ada juga yang menjawab tidak sejalan ya. Tidak sejalan itu ada 3% ya. Ada juga yang tidak applicable ya. Ada sekitar 2%. Jadi menurut persepsi 313 responden ini 4/5 ya, 80% sudah sejalan. Nah, kemudian kalau dilihat dari nature of work-nya ya, nature of work dari audit internal ini kan ada tata kelola, ada manajemen risiko, ada pengendalian internal dan juga ada peningkatan produktivitas. Itu hampir semua memiliki persepsi atau merasa sudah memberikan kontribusi terhadap perbaikan ketiga atau empat hal tersebut. Dan yang paling besar merasa sudah memenuhi atau sudah align dengan kontribusi mereka terhadap CRC tadi. Paling besarnya ada di pengendali internal nih, 95% ya. 95% merasa sudah memberikan kontribusi ya. Kemudian berikutnya di tata kelola 92% ya, sudah memberikan kontribusi. Nah, kemudian manajemen risiko 90% dan yang paling rendah peningkatan efektivitas pencapaian tujuan ada 86% versus 14% yang menyatakan tidak signifikan kontribusinya. Nah, mungkin itu Bapak-Ibu sekalian sebagai pengantar diskusi, saya kembalikan kepada Pak Abi untuk dibahas lebih lanjut. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Setio atas paparan hasil risetnya. Nah, kita akan masuk ke pembahasan. Nah, sebelum pembahasan, kita akan ada polling dulu Bapak-Ibu. Jadi nanti dari hasil polling ini, nanti kita akan bahas. Kalian juga, kita akan membahas hasil riset sebelumnya yang telah dijelaskan oleh Pak Setio. Kita juga sudah note, sudah ada beberapa pertanyaan, sudah ada beberapa juga peserta yang raise hand. Nanti akan kita persilahkan untuk bertanya, tapi sebelumnya kita akan polling dulu. Polling pertama, mohon kesediaan Bapak-Ibu. Oke, ya, ini pollingnya sudah keluar, silahkan. Iya, baik. Jadi polling pertama itu kita menanyakan apakah KPI mendorong kinerja gitu kan ya. Dan ternyata memang jawabannya itu 98% itu iya, KPI itu mendorong kinerja. Nah, di sini kita ingin meminta insight gitu kan ya dari para pembahas kita. Di sini sudah ada Pak Mike dari CAE Pemprov DKI dan juga dari Kang Nur, CAE dari Dana Pensiun Telkom. Nah, mohon izin Pak Mike dan Kang Nur, apa sudah siap?
Ya Pak. Boleh tes suara? Oke, tes suara. Tes, siap. Tes. Okay, tes. Baik Pak, jadi mungkin kita mereflek ke polling yang pertama tadi ya Pak ya, bahwasannya 98% peserta mengatakan bahwa KPI itu mendorong kinerja, which is itu juga ternyata inline dengan hasil riset IIA yang baru saja disampaikan oleh Pak Setio, bahwasannya memang KPI itu mendorong kinerja. Selanjutnya, kalau kita boleh dikasih insight dari sisi sektor publik nih, Pak Mike. Pak Mike sebagai jagoan di sektor publik, Pak, kalau kita tahu bagaimana ini, Pak, penilaian kinerja di Pemprov DKI itu bisa meningkatkan kinerjanya internal auditor, Pak. Iya. Yeah. Baik, Pak Moderator, Pak Abdi, terima kasih. Sebelumnya saya menyapa dulu ini yang terhormat Pak Hari Setianto, Presiden IIA Indonesia, Pak Setio Wibowo. Ini teman seperjuangan ketika masih di kampus gitu. Pak Kang Nur dari Dana Pensiun Telkom. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mungkin tadi ucapkan mohon maaf karena terlambat 5 menit ya. 5 menit tadi masih ada pengarahan Pak Gubernur kepada kita semua, evaluasi Pak. Nah, ini sama juga dengan yang kita bicarakan pada sore hari ini, melakukan evaluasi penilaian kinerja atas penerapan PSBB masa transisi di Pemprov DKI. Jadi memang ini kita lakukan setiap minggu, Pak Gubernur pimpin untuk melihat kira-kira apakah efektif, apakah berhasil, apakah harus dilanjutkan, dan sebagainya. Nah, sama Pak dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Setio Wibowo, tentunya tujuan utama dalam penilaian kinerja adalah untuk memberikan masukan dan saran ya kepada kita semua, baik itu institusi kalau kami di Inspektorat Pemprov DKI atau APIP, aparat pengawas internal pemerintah, untuk mengenal gitu ya mengenai status kinerja dari pekerjaan audit yang kita lakukan. Tentunya ini sangat berkaitan dengan polling yang pertama, akan sangat betul memberikan masukan ya, mengidentifikasi kelemahan atau yang membutuhkan perbaikan serta peluang-peluang bagaimana kita ke depannya untuk lebih baik lagi, khususnya berkontribusi dalam unit kita, aparat pengawas internal pemerintah, dalam hal pencapaian tujuan organisasi. Saya ingin mengapresiasi kepada teman-teman Pak Setio ini, Setio Wibowo, yang sudah melakukan penelitian bahwa tentunya nanti perlu dilengkapi dengan dalam pendahuluannya itu ada masukan tujuan-tujuan dari penelitian itu seperti apa gitu ya. Tentunya kalau kita melakukan penelitian juga untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, misalnya menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban, dan opportunity dan peluang yang ada. Mungkin dari sisi penelitian tadi, saya bisa berikan beberapa masukan terkait dengan yang pelaksanaan di sektor publik. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian, kami di sektor publik itu sudah sangat mandatori buat kami untuk melakukan penilaian kinerja. Jadi kami punya yang namanya peraturan presiden, bahkan diatur dengan peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP. Nah, SAKIP ini merupakan rangkaian sistematik ya dari berbagai aktivitas dan merupakan alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penerapan dan pengukuran pengumpulan data, klarifikasi, pengintisaran dan pelaporan kinerja ya dari suatu instansi pemerintah dalam rangka
pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Jadi tadi polling yang pertama itu masuk dalam SAKIP yang dirancang ya oleh Kementerian PAN dan RB. Nah, kalau kita bicara SAKIP ya, ini diterapkan, harus diterapkan dan mandatori diterapkan oleh seluruh instansi pemerintah tidak terkecuali APIP tadi, ya, aparat pengawas internal pemerintah. Nah, ini untuk di DKI ya, di DKI kami menerapkan indikator-indikator dalam KPI di seluruh instansi atau unit kerja kami dan juga di inspektorat. Jadi kita menggunakan logic model ya, model input, proses, output, intermediate outcome dan outcome gitu ya. Jadi kalau outputnya itu di tataran kegiatan, hasil kegiatan yang kita lakukan, dalam hal ini kalau inspektorat adalah kegiatan-kegiatan pengawasan, lalu kita juga punya program-programnya, itu intermediate program yang harus dicapai, dan ujungnya adalah mendukung ya outcome-nya pimpinan organisasi. Kalau kita di Pemprov DKI tentunya outcome-nya yang miliknya Pak Gubernur gitu. Nah, tentunya tadi juga disinggung apakah bagaimana perumusan KPI-nya. Kalau di Pemprov DKI kami menganut kombinasi ya, kombinasi antara top down dan bottom up gitu. Jadi teknik ini merupakan teknik cascading ya. Cascading adalah proses penjabaran, penyelarasan ya, sasaran, indikator kinerja utama dan atau indikator kinerja yang harus dicapai oleh organisasi atau OPD, organisasi pemerintah daerah, secara vertikal diturunkan dari level pimpinan yang lebih tinggi kepada bawahannya. Lalu kita juga ada di situ melakukan alignment, yaitu proses penyelarasan, sasaran, indikator kinerja utama, secara horizontal antar unit yang selevel gitu ya, yang selevel. Nah, Bapak Ibu sekalian, Pemprov DKI telah menerapkan penilaian kinerja ya, penilaian kinerja sejak 2016. Jadi kita ini berproses ya, berproses dan terus menerus dilakukan revisi perbaikan atas KPI yang sudah kita terapkan. Jadi kalau tahun 2016 ya, indikator capaian kinerja untuk suatu pimpinan unit organisasi di Pemprov DKI itu pimpinan tinggi pratama gitu, itu ada sasaran bobot KPI-nya itu 60% ya. 60% itu harus terkait dengan target kinerja utama dan prioritas SKPD-nya. Itu misalnya kalau di inspektorat kita punya sasaran IKU, indikator kinerja utama itu untuk persentase penyelesaian tindak lanjut ya. Lalu laporan opini pemerintah, laporan keuangan pemerintah daerah, lalu pemuktahiran data terkait dengan pengelolaan aset, karena di DKI ini Bapak Ibu bisa ketahui bahwa kita punya aset 500 triliun yang harus dikelola, sehingga itu perlu pengelolaan khusus. Lalu juga ada pencapaian program strategis daerah, itu bobotnya 60%. Lalu yang kedua adalah TL ya, tindak lanjut arahan Pak Gubernur, bisa disampaikan dalam bentuk lisan maupun bentuk tertulis, yang harus dikerjakan oleh seluruh pimpinan organisasi. Jadi nanti dinilai itu berapa persen yang sudah diselesaikan dari TL, tindak lanjut arahan Pak Gubernur. Lalu yang ketiga ada TL aduan masyarakat ya. TL aduan masyarakat ini juga 10%. Lalu ada serapan anggaran gitu ya, serapan anggaran. Nah, namun ini berkembang. Di tahun 2020 ini kami mengimplementasikan cara penghitungan
kinerja yang baru ya. Jadi nantinya ke depan kita akan membagi menjadi tiga sasaran. Yang pertama, seorang pimpinan organisasi diberikan sasaran kinerja ya, berupa sasaran strategis. Nah, sasaran strategis ini adalah tadi yang indikator kinerja utama dan kegiatan strategis daerah. Nah, dua hal ini harus dicapai dan dibuatkan perjanjian kinerjanya. Ya, perjanjian kinerja yang setiap tahun, awal tahun ditandatangani oleh masing-masing pimpinan organisasi perangkat daerah dengan Pak Gubernur. Lalu tadi pertama ada sasaran strategis, lalu ada sasaran operasional. Nah, sasaran operasional ini terbagi menjadi empat, ya, empat hal yang harus dicapai. Yang pertama tadi yang saya sampaikan adalah arahan Pak Gubernur. Yang kedua, TL aduan masyarakat. Yang ketiga, survei kepuasan masyarakat. Dan yang keempat adalah TL hasil pemeriksaan BPK. Nah, ini juga menjadi KPI, sasaran operasional di level pimpinan tinggi pratama. Lalu yang ketiga, sasaran berikutnya adalah sasaran khusus. Sasaran khusus ini adalah indikator tambahan yang dari bottom up ya. Kalau tadi sasaran strategis dari atas, dari menjabarkan dari rencana pembangunan jangka panjang, visi misi Pak Gubernur harus dicapai, ditetapkan dalam bentuk IKU. Nah, yang sasaran khusus ini dari bottom up. Nah, ini adalah indikator tambahan bagi kita di SKPD yang harus kita capai. Bagaimana itu dibuat? Misalnya kalau untuk di level inspektorat ya, di situ bisa dimasukkan tadi pelaksanaan standar ya. Tadi disampaikan bahwa dasar survei yang dilakukan adalah melihat kesesuaian antara standar ya dengan etika yang apa yang sudah dilakukan oleh masing-masing auditor misalnya. Lalu memasukkan indikator kesesuaian disiplin penugasan. Jadi misalnya penerbitan laporan keuangan tepat waktu, laporan keuangan sesuai dengan standar dan etika gitu ya. Lalu bagaimana kemampuan analisis dan kemampuan inovasi dan imajinatif dari auditor. Itu kita masukkan dalam sasaran khusus. Adapun ketiga sasaran strategis, operasional, dan khusus ini tadi disampaikan, kalau di DKI jangka waktu penilaiannya adalah 3 bulanan. Nah, di jangka waktu 3 bulanan ini, KPI yang tadi dinilai berhubungan erat dengan take home pay yang akan diperoleh ya, oleh pegawai ya, ASN yang ada di masing-masing instansi atau organisasi pemerintah daerah tersebut. Jadi begitu nanti ada nilai kinerja yang dicapai per triwulan itu akan berimpas kepada pencapaian atau penerimaan tunjangan tunjangan tambahan, tunjangan yang akan diperoleh oleh masing-masing orang. Jadi memang tadi selain harus meningkatkan kinerja organisasi dan kinerja individu, juga berimbas kepada penghasilan di level masing-masing individu itu tersendiri. Untuk terkait dengan apa saja indikator yang dimasukkan, tadi saya sudah sampaikan, dan mungkin kalau untuk jumlah temuan, nilai temuan, itu sudah merupakan bukan indikator yang sekarang kita lakukan, tapi mungkin itu hanya sebagai indikator pelengkap saja. Nah, dalam hal untuk pencapaian tujuan organisasi, tentunya penilaian kinerja tadi harus dikaitkan betul dengan bagaimana tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal untuk meningkatkan pencapaian tujuan organisasi. Mungkin itu Pak Moderator sementara yang bisa saya sampaikan, nanti kalau ada hal-hal yang perlu didalami, kita bisa dalami kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mike, terima kasih penjelasannya Pak. Jadi kalau dari penjelasan Pak Mike ini luar biasa ya. Jadi kalau ternyata di sektor publik itu sudah ada PP bahkan yang mengatur ya tentang SAKIP bahwa mandatory KPI untuk APIP dan juga IA. Dan juga bahwasannya dalam hal perumusannya itu hybrid, dia top down plus juga bottom up. Kalau untuk yang sasaran strategis itu top down, kalau untuk yang sasaran khusus itu lewat bottom up. Dan KPI ini pencapaiannya mempengaruhi take home pay, yang mana reviewnya itu dilakukan setiap 3 bulanan. Baik, terima kasih Pak Mike. Selanjutnya mungkin kita bisa mendapatkan insight dari sisi korporat di sini kepada Kang Nur. Silakan mungkin Kang Nur, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Abdi. Mungkin kembali kami di Dana Pensiun Telkom ya, tentunya kami mengikuti culture-nya Telkom. Kami tidak bisa lepas dari culture dan kesisteman dari Telkom. Jadi kalau di Telkom itu penilaian kinerja itu sudah dilakukan, seingat saya itu tahun 98 pun sudah ada. Jadi dulu namanya adalah SKI ya, sasaran kinerja individu. Kemudian berkembang, akhirnya menjadilah seperti proses penilaian kinerja saat ini. Dari sisi Telkom memang Telkom menggunakan perspektif itu perspektif dari balance scorecard, di mana di situ ada mulai dari financial perspektif, kemudian customer perspektif, internal business process, dan learning and growth. Hal itu yang menjadi dasar acuan dari penilaian kinerja. Nah, tentunya kembali bahwa penilaian kinerja itu sendiri tidak bisa terlepas dari seperti yang tadi hasil riset, bahwa dari sisi strategi organisasi dan pencapaian tujuan organisasi itulah yang menjadi acuan. Di Telkom sendiri, yaitu itu menjadi satu bagian yang terpenting dalam proses penilaian kinerja. Nah, di Telkom sendiri itu akhirnya kami ke Dana Pensiun pun sama, bahwa ada yang namanya penilaian unit dan ada penilaian kinerja individu. Ada kinerja unit, ada kinerja individu. Nah, siapa yang mendapatkan kinerja unit? Itu kinerja unit itu adalah para pimpinan unit. Para pimpinan unit itu namanya kinerja unit, dikemas dalam bentuk kontrak manajemen. Nah, sedangkan di bawahnya itu adalah sasaran kinerja individu atau disingkat SKI, tetap menggunakan SKI itu. Nah, ada beberapa hal dalam penentuan kinerja di kami secara garis besar, karena kalau kami jelaskan secara detail cukup panjang dan cukup banyak ini. Intinya di Telkom dan juga Dana Pensiun, dalam menentukan indikator atau KPI kinerja, itu ada yang bersifat share kinerja, ada yang share indicator ya, ada yang common indicator, kemudian ada yang spesifik. Jadi kalau yang share itu ya biasanya setiap unit itu punya, dan itu berdasarkan dari pencapaian tujuan korporasi. Itu share sampai ke seluruh pimpinan unit dan anak perusahaan. Begitu juga yang common. Cuman yang membedakan share dan common itu adalah targetnya yang berbeda. Jadi targetnya berbeda, bobotnya juga berbeda. Jadi ada target, ada bobot. Sedangkan untuk SKI, yaitu untuk individu, itu mengacu kepada sasaran kinerjanya pimpinan unitnya. Pimpinan unitnya, sasaran kinerjanya itulah yang diacu oleh masing-masing individu. Nah, pada umumnya kalau kinerja individu itu lebih banyak ke yang spesifik indikator. Spesifik indikator itu seperti apa? Adalah spesifik yang sesuai dengan jobnya masing-masing. Nah, kembali ke internal audit. Tentunya internal audit juga sama. Di internal auditnya Dapen Telkom sama. Kinerjanya mengikuti itu.
ada yang common, ada yang spesifik, dan ada yang share. Dan itu sesuai dengan kinerjanya dari pimpinan dana pensiun dan arahan dari Dewan Pengawas. Kemudian bagaimana proses penilaiannya? Proses penilaiannya kalau di dana pensiun, itu dan di Telkom juga sama, itu ada namanya komite kinerja. Kalau di Telkom itu komite kinerja diketuai oleh CHCO atau Chief of Human Capital Officer. Kemudian kalau di dana pensiun itu adalah Direktur Keuangan dan SDM. Itu yang mengetuai penilaian kinerja. Tugasnya untuk apa? Itu adalah untuk melakukan sinergi atas hasil-hasil penilaian atas hasil pencapaian kinerja yang bersangkutan. Nah, kemudian itu diramu dan dijadikan satu bentuk penilaian nanti yang sudah diharmonisasi. Tujuannya harmonisasi adalah agar jangan sampai terjadi bahwa pencapaian kinerja yang tidak align dengan kinerja yang lainnya. Karena itu harus dilakukan alignment. Jangan sampai ya, tentunya kalau kita bicara, kalau di Telkom itu jangan sampai ya, kasarnya unit support itu kinerjanya lebih tinggi ketimbang unit core gitu. Begitu juga di Dapen seperti itu. Nah, bagaimana sih hasil penilaian kinerja itu sendiri dalam konteks organisasi? Tujuannya untuk apa? Memang penilaian kinerja itu ada dua hal. Satu menyangkut ke variable pay, yang kedua menyangkut ke karir. Di Telkom dan juga Dapen Telkom, untuk penilaian kinerja yang sifatnya individu atau pimpinan unit itu kinerja individu dan kinerja unit itu sama. Nah, itu berpengaruh kepada karir yang bersangkutan. Di samping ada hal-hal yang lain yang dijadikan sebagai variabel untuk peningkatan karir, antara lain itu penilaian kompetensi, kita menggunakan sistem 360 derajat, dan penilaian atas behavior kita sendiri. Nah, kemudian untuk kinerja unit tujuannya untuk apa? Itu untuk variabel pay. Apakah itu nanti untuk insentif, kemudian untuk ya jasa produksi atau bonus di akhir tahun. Itu adalah impact-nya. Prosesnya, proses untuk mencapai nilai akhir, itu kita dilakukan evaluasi setiap triwulanan. Jadi triwulanan itu dievaluasi. Kinerja masing-masing unit dan setiap individu oleh pimpinan unit. Apa yang harus diperbaiki dan bagaimana pimpinan unit itu melakukan alignment dengan seluruh stafnya yang berada di bawah kendali yang bersangkutan. Karena hal ini ya memang kembali selaku korporasi tentu saja itu environment-nya berubahnya itu cukup cepat ya. Perubahan-perubahan yang terjadi cukup cepat. Nah, inilah yang menjadikan bahwa evaluasi 3 bulanan menjadi sesuatu hal yang cukup penting bagi organisasi. Nah, kembali ke internal audit, tentunya sistemnya sama. Namun, kembali di unit internal audit, indikator kinerjanya tidak seperti biasanya lah pada umumnya, mungkin kalau dulu jumlah temuan, yaitu kita tidak masukkan lagi. Tetapi lebih ke kualitas. Bagaimana kita melihat bahwa itu lebih ke kualitas? Artinya temuan kita sejauh mana ditindaklanjuti oleh auditi. Dan bagaimana temuan itu memang berelasi dengan pencapaian atau sasaran dari dana pensiun itu sendiri. Jangan sampai temuan yang terjadi tidak memberikan kontribusi terhadap perbaikan yang dilakukan oleh audit kepada sasaran atau kinerjanya dana pensiun itu sendiri. Jadi lebih banyak ke aspek kualitas. Nah, bagaimana mengukur kualitas itu tadi?
hasil dari audit itu secepat mana atau sejauh mana ditindaklanjuti oleh audit. Kemudian kita juga ada, ya tadi yang disampaikan Pak Setio, dana pensiun itu melakukan QIP ya, atau kalau kami nyebutnya KAIP lah. Setiap akhir tahun kita lakukan penilaian itu sendiri, KAIP. Nah, kali pertama kami memang melakukan oleh konsultan ya. Nah, berikutnya kami tidak melakukan oleh konsultan, dan kami nanti 3 tahun sekali akan dievaluasi oleh konsultan. Tetapi setiap tahun setelah penilaian konsultan, kita melakukan penilaian sendiri. KIP itu sendiri dinilai oleh stakeholder dan oleh kami sendiri. Ya. Tentu 360 derajat kembali kita lakukan penilaian. Nah, itu untuk melihat bahwa sejauh mana kualitas kita. Di samping survei-survei kita lakukan, sejauh mana survei kepuasan itu sendiri. Karena kepuasan auditi itu menjadi satu indikator juga. Jangan sampai si auditi itu, bahwa auditor itu kerjaannya hanya ngariwuhkeun aja ya, apa ya, bikin repot aja mereka gitu. Nah, ini jangan sampai ada kesan seperti itu. Makanya kami melakukan penilaian terhadap sejauh mana kepuasan dari pihak auditi. Nah, mungkin itu Pak Abi sementara dari kami. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih penjelasannya Kang Nur. Jadi kalau dari perspektifnya Kang Nur di corporate itu, Telkom sendiri sudah mendasarkan KPI berdasarkan balance scorecard dan juga penilaian kinerjanya ini, penilaian kinerja unit, ada penilaian kinerja individu, ada shared KPI, common KPI, dan ada specific KPI untuk individu juga. Yang mana ada komite kinerjanya juga untuk memastikan harmonisasi dari KPI di seluruh unit di Telkom. Yang mana evaluasinya ini adalah 3 bulanan, dan yang menarik adalah ternyata KAIP-nya Bapak itu 3 tahunan. Itu lebih cepat dibandingkan yang direkomendasikan oleh IIA 5 tahunan. Gitu. Baik, Pak. Mungkin kita akan membuka tanya-jawab. Sebelumnya sudah ada beberapa yang raise hand. Di sini saya ingin memanggil yang pertama itu kepada Ibu Nova. Ibu Nova ini tadi langsung raise hand di slide pertamanya Pak Setio gitu. Wah, oleh karena itu ini langsung kepada Ibu Nova, silakan jika ingin bertanya bisa langsung bertanya kepada yang bersangkutan, bisa ke Pak Setio ataupun ke Pak Nur ataupun ke Pak Mike. Silakan Ibu Nova. Halo. Oke, baik. Mungkin sambil nunggu Ibu Nova, kalau gitu kita lanjut untuk menjawab pertanyaan dari chat. Jadi di sini menarik, Bapak dan Ibu, di sini ada pertanyaan. Pertama itu mungkin dari Ibu Tatik ya. Ibu Tatik Sulistiyawati. Nah, ini pertanyaannya adalah, kami bergerak dalam penjualan barang yang sebagian besar pembayaran dilakukan secara tunai, sehingga peluang fraud dan intensitas terjadinya cukup besar. Kami pernah diminta untuk memasukkan target zero fraud dalam KPI. Nah, jadi target zero fraud dalam KPI-nya internal audit. Apakah ini relevan? Nah, jadi apakah relevan memasukkan target KPI zero fraud ke dalam KPI-nya internal audit? Ya, mungkin dari Pak Setio, mungkin Pak bisa kasih insight, Pak. Baik, terima kasih Ibu Tati ya. Ibu Tati, Pak. Ibu Tantik ya, nah, Ibu. Jadi kalau di profesi kita ini kan sebagai batasan pelaksanaan kinerja kita kan ada standar ya. Nah, di standar kita itu di 1200 dikatakan bahwa memang internal auditor itu harus aware dengan fraud risk gitu ya, harus bisa apa namanya mendeteksi. Gitu. Tetapi tidak diharapkan atau tidak dituntut untuk memiliki kemampuan sebagaimana pihak atau orang yang memang profesinya itu adalah fraud examiner. Jadi dari situ sebetulnya kita bisa membedakan bahwa internal auditor tidak sama dengan fraud examiner. Kalau kita mau mengacu ke standar tersebut, maka yang lebih tepat sebetulnya adalah kemampuan untuk melakukan risk assessment ya, fraud risk assessment.
Jadi internal auditor, kalau memang mau ditetapkan di KPI, itu lebih adil, karena kita memang standar seperti itu, adalah melakukan fraud risk assessment, bukan melakukan fraud examiner, ya, fraud examining. Mungkin itu dari saya, Pak Abi. Ya, baik Pak Setio. Jadi dari perspektifnya Bapak gitu kan, bahwasanya memang tidak pas ya zero fraud itu dia masuk ke KPI-nya IA. Kalau mungkin Pak Mike ada ingin disampaikan, kalau di sektor publik bagaimana Pak menurut Bapak jika zero fraud itu masuk ke dalam KPI-nya APIP, Pak? Baik, terima kasih. Jadi memang ini kalau kami ya di APIP daerah ini kan sekarang kita lebih fokus ke dalam langkah-langkah pencegahan ya, langkah-langkah pencegahan untuk pencegahan dari risiko fraud tersebut gitu. Memang ini tentunya implementasi dari langkah-langkah ya, implementasi dari langkah-langkah pencegahan itu yang menurut saya lebih menarik untuk kita masukkan sebagai indikator ya, indikator kinerja yang perlu dinilai gitu keberhasilannya, daripada kita memasukkan satu hal yang tentunya potensi-potensi itu kita petakan juga baik ya, juga baik, tetapi menurut saya sih lebih cocok untuk penilaian kinerjanya dalam rangka pencegahan fraud-nya. Nah, kalau ya ini kan fraud memang hal-hal yang perlu kita minimalisasi ya, perlu kita minimalisasi seminimal mungkin, tetapi tentunya tidak juga bisa secara umum kita perlu lakukan pencegahan gitu, tapi kemungkinan terjadi ya, karena ini juga sangat luas ya, bisa saja terjadi, tapi tentunya kita sih berharap ya tidak sampai sampai terjadi, karena sudah kita minimalisir dengan tadi langkah-langkah pencegahan itu. Mungkin itu ya Pak. Baik Pak Mike. Jadi lebih baik internal audit itu fokus di pencegahan gitu ya Pak ya. Which is kalau misalnya kita sambungkan dengan penjelasan Pak Setio tadi, fokus di fraud risk assessment gitu ya. Baik. Kalau mungkin dari Pak Nur, menurut pandangan Bapak bagaimana Pak? Jadi zero fraud ini dimasukkan ke dalam KPI-nya internal audit Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator. Mungkin kembali ya, kita lihat dari esensi fraud itu sendiri. Fraud itu biasanya dilakukannya itu sistemik gitu loh. Tidak dilakukan individu, jarang ya yang dilakukan individu fraud itu. Nah, kalau kita bicara fraud, ya berarti ada sesuatu hal yang dilanggar. Dilanggar baik dari sisi sistem, ya, sistem pengendalian internal, maupun dari sisi guidance ya, yang disampaikan oleh perusahaan itu sendiri dalam bentuk SOP. Nah, kembali bahwa kita dari internal audit, kita tidak melihat bahwa fraud bisa dijadikan indikator kinerjanya internal audit, tapi bagaimana internal audit bisa mengendalikan agar tidak terjadinya fraud. Contoh bagaimana bisnis proses itu didesain, mampu mengidentifikasi risiko-risiko, dan bagaimana kontrol activity yang harus dilakukan oleh organisasi itu sendiri. Jadi, tugasnya internal audit bagaimana mampu menilai itu. Apakah ini pengendalian internal yang cukup baik? Bagaimana mitigasi risikonya yang dilakukan oleh unit-unit itu sendiri sehingga dapat meminimalkan terjadinya fraud.
Karena kalau fraud-nya itu dari sistem yang didesain kurang baik, itu bisa diperbaiki. Dan tugasnya internal audit bagaimana mampu menilai tingkat pengendalian internal berdasarkan sistem yang didesain. Namun demikian, jika fraud itu terjadi karena adanya kolusi, ya, adanya kerjasama dari satu sama lain, itu organisasi atau sistem pun ya nggak bisa mendeteksi itu. Sehingga tugas pimpinan unitlah yang harus bisa mengendalikan terjadinya fraud di masing-masing unit. Jadi kembali, kalau yang namanya fraud itu menjadi indikator dari internal audit, sependapat dengan Pak Setio dan Pak Mike, itu menjadi kurang pas gitu dijadikan sebagai satu indikator buat internal audit. Mungkin itu Pak Abdi. Ya, baik Pak Kang Nur, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin selanjutnya kita ke pertanyaan berikutnya gitu ya di sini sebentar. Mungkin ini pertanyaan terkait riset, jadi mungkin ini pertanyaan ditujukan kepada Pak Setio gitu ya. Ini dari Pak Hardi, terkait kontribusi auditor internal, apakah ada hasil riset terhadap auditi? Jadi kita mengirimkan riset ke auditi juga nggak, Pak? Maksudnya respondennya itu adalah auditi, stakeholders Pak. Gitu, Pak ya? Iya, stakeholders, Pak. Oh, untuk IAI Indonesia belum, Pak ya. Ya, mohon maaf, kita belum sampai ke sana. Tetapi kalau untuk yang IAI Global itu sudah mulai, Pak. Sudah mulai dilakukan sejak tahun 2015 ya. Jadi memang sih cukup bagus kalau kita mampu ya, tapi sejauh ini di Komite Riset IAI Indonesia belum, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Setio. Mungkin terima kasih buat pertanyaan dari Pak Hardi tersebut, dan ada pertanyaan sejenis juga dari beberapa rekan-rekan. Tadi itu akan menjadi masukan bagi kami, Pak, di IAI Indonesia untuk nanti kita riset selanjutnya kita akan coba untuk touch dari sisi auditinya ya, Pak ya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas masukannya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya gitu ya. Jadi ini pertanyaan berikutnya ini terkait dengan survei kepuasan. Survei kepuasan yang diisi oleh auditi. Nah, yang mana di situ kan ada faktor subjektivitas gitu ya. Jadi pertanyaannya ini dari Pak Daniel. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar feedback dari klien tentang kontribusi dapat meminimalisir subjektivitas dari pimpinan unit tersebut gitu. Jadi bagaimana cara internal audit meminimalisir subjektivitas dari auditi dalam mengisi audit satisfaction survey gitu. Mungkin dari Pak Nur, Kang Nur gimana mau coba menjawab duluan? Baik. Terima kasih Pak Abi. Biasanya memang ya kalau audit itu nggak enak ya di audit itu biasanya ya pada umumnya begitu. Jadi kalau terjadi subjektivitas itu pasti itu akan terjadi subjektivitas. Namun kembali, untuk meminimalkan terjadinya subjektivitas, memang kembali kita, kalau kami yang dalam melakukan survei, sebelum melakukan survei, kami akan menjelaskan dulu makna dan tujuan dari survei kami. Jadi memang sengaja kami kumpulkan dulu beberapa dari stakeholder, gitu. Kemudian kita sampaikan bahwa kami akan melakukan survei. Tujuan survei ini adalah seperti ini. Kami akan meminta penilaian kepuasan Anda terhadap kami. Nah, untuk mengurangi subjektivitas adalah indikator-indikator yang disurveinya. Mungkin kalau indikator yang disurveinya bagaimana... Ya, putus. Ngapain, Bih? Subjektivitasnya. Tapi kembali apapun yang kami lakukan ya sementara ini yang kami sudah lakukan 3 tahun terakhir ini survei yang kami rasakan unsur subjektivitas itu akan muncul. Tapi pada saat kita melakukan analisis data kan kelihatan itu ada data yang mencolot sendiri gitu yang beda sendiri. Apakah itu dari sisi kanan atau dari sisi kiri? Nah,
tinggal kita analisis gitu. Apa maksudnya dari ini, dari jawaban yang bersangkutan secara keseluruhan. Namun demikian tetap ya kembali. Namanya survei, subjektivitas itu pasti akan terjadi. Jadi kecermatan kita menentukan indikator-indikator survei atau parameter-parameter dari survei kepuasan itu sendiri. Mungkin itu Pak Abi. Ya, baik. Kang Nur, terima kasih atas insight-nya. Mungkin selanjutnya kita ingin mendengar nih bagaimana perspektif dari sisi sektor publik gitu terkait subjektivitas di audit satisfaction survey. Jadi mungkin kepada Pak Mike, mungkin bisa memberikan insight-nya, Pak. Iya, terima kasih Pak Abdi. Ya memang seperti itu ya, kalau kita lakukan survei kepuasan kepada auditi, kalau di survei yang kita survei itu dalam rangka pelaksanaan peran kita assurance, tentunya akan menjadi sangat besar faktor subjektivitas, apalagi jika hasil pemeriksaan kita dalam peran assurance itu kurang bagus ya dari sisi auditi. Tetapi yang menarik di sini tentunya ketika kita melakukan peran consulting, Pak. Ya. Jadi di sini biasanya kalau dalam peran consulting, pendampingan, seperti kami ini pendampingan gitu ya, di proses konsultasi pengadaan barang jasa, tata kelola gitu ya, itu tentunya jawabannya mungkin lebih merepresentasikan objektivitas dari masing-masing individu yang disurvei di tataran pelaksanaan peran consulting. Nah, saya juga sependapat dengan Kang Nur tadi, kita harus bisa mendesain ya pertanyaan-pertanyaannya itu yang menggali objektivitas dari teman-teman kita yang disurvei gitu ya. Jadi memang tentunya dalam merancang apa parameter yang ditanya gitu ya, dan pelaksanaan peran internal auditor seperti apa juga akan berpengaruh terhadap hasil survei kepuasan pelanggan tadi atau klien pengawasan kita. Gitu. Mungkin itu Pak Abdi. Baik, terima kasih Pak Mike. Dari Pak Setio ada tambahan Pak atau cukup? Ya, saya memperkuat yang disampaikan Kang Nur dan Pak Mike aja bahwa kalau di di penelitian kita itu kan kita mengenal konstrukt ya atau latent variables gitu. Jadi memang kepuasan audit ya atau audit klien itu kan sesuatu yang memang tidak nyata gitu ya, sifatnya persepsi atau yang tadi dikatakan sebagai latent variables. Nah, untuk mengejawantahkan dalam hal-hal yang bisa lebih terukur, maka indikatornya yang kemudian sebaiknya dibuat dalam ukuran-ukuran yang terukur gitu. Jadi kalau misalnya kita outputnya adalah cakupan risiko, maka ya kita tunjukkan bahwa berapa risiko yang kita bisa cover, kemudian apa yang mereka nggak identify, kita bisa mengidentify. Itu tuh yang ukuran-ukuran, yang indikator-indikator yang bisa diukur itu akan lebih objektif gitu. Karena memang nature-nya dari kepuasan adalah latent variables. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak. Iya, baik. Terima kasih Pak Setio. Mudah-mudahan menjawab ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya mungkin kita membuka pertanyaan yang raise hand. Di sini sudah ada Pak Freddy. Pak Freddy, silakan Pak untuk di-unmute. Lalu bisa langsung bertanya. Pak Freddy, has to unmute. Oke. Okay. Ya, silakan Pak Freddy. Ya, terima kasih. Ya, siap. Silakan Pak. Ya, ada beberapa pertanyaan, mohon izin Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ke Pak Mikhail Rolandi ya, Bapak Inspektur Provinsi DKI, mengenai kinerja organisasi. Tadi Bapak menyebut di DKI itu
ada kinerja individu dan kinerja organisasi. Mungkin hampir di pemerintahan itu sekarang sudah menganut sistem seperti itu. Cuman pertanyaannya, apakah jika organisasi itu tidak mencapai kinerjanya, apakah sanksi atau ya punishment-nya di seluruh pegawainya di organisasi tersebut atau hanya untuk pimpinan saja? Itu yang pertama. Yang kedua untuk Pak Setio Wibowo, ini menyangkut riset yang dilakukan ya. Tadi pertanyaannya hampir sama dengan yang tadi sudah disebutkan oleh teman-teman yang ada di chat itu. Hanya menegaskan kembali, yang pertama mengenai indikator apa yang dicapai gitu, indikator apa yang dimasukkan sebagai KPI. Kalau menurut saya kurang pas karena seolah-olah periset itu mengarahkan, mengarahkan sesuatu yang sekarang memang sudah nggak dipakai. Kayak misalkan tadi ada jumlah penugasan yang dilakukan atau banyaknya surat tugas yang dikeluarkan atau jumlah penugasan yang dilakukan. Itu kan di beberapa organisasi sekarang sudah enggak berdasarkan input ya, tidak input base tapi sudah lebih tinggi lagi, bahkan sudah ada yang outcome base itu. Jadi kalau dilihat dari jawabannya yang paling banyak malah jumlah penugasan audit itu kan. Jadi takutnya penelitiannya jadi bias gitu yang pertama. Yang kedua juga tadi ada pertanyaan udah juga disinggung juga mengenai kenapa tidak ditanyakan ke manajemen atau auditinya gitu ya. Jadi terutama yang berkaitan dengan ini apa tadi, perbaikan tata kelola ya, perbaikan tata, apakah sudah mencapai perbaikan tata kelola. Tentunya kalau misalkan ini kan harusnya penelitiannya dilakukan terhadap pada CIA itu atau ke teman-teman auditor. Jadi takutnya biasa saja itu. Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Freddy atas pertanyaannya. Bagus sekali, Pak. Mungkin langsung kepada mungkin Pak Mike atau Pak Setio. Mungkin Pak Mike dulu. Apakah pertanyaan cukup jelas, Pak Mike? Baik, terima kasih Pak Abdi, Pak Freddy. Ini menarik ini Pak Freddy pertanyaannya. Jadi memang ini yang seperti saya sampaikan tadi Pak Freddy, kita melakukan evaluasi dalam penilaian kinerja di Pemprov DKI. Jadi kalau berbasis ketentuan yang dulu ya, yang sejak waktu diterapkan awal 2016, tadi Pak, ketika kita berbicara apa indikator kinerja utama organisasi gitu ya, itu yang mengampu pimpinan organisasinya gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa yang kena hanya di level jabatan tinggi pratamanya ya, kepala dinas ya, kepala badan gitu ya, itu yang kena. Tetapi sekarang dengan yang sudah kita lakukan revisi ya, tadi saya sampaikan bahwa kita ada sasaran strategis, ada penetapan indikator kinerja utama di sana, lalu ada juga pencapaian kegiatan strategis daerah di sana, itu untuk organisasinya, dan ada indikator operasional dan indikator sasaran khusus. Nah, kalau sekarang Pak, tidak hanya berpengaruh terhadap penilaian kinerja dari pimpinannya saja, tetapi juga berpengaruh terhadap pejabat-pejabat di bawahnya. Jadi tadi saya sampaikan, setiap awal tahun kita punya yang namanya penandatanganan kinerja, apa perjanjian kinerja ya, yang ditandatangan oleh kepala OPD-nya, kepala dinas, kepala badan gitu ya, wali kota, bupati dengan Pak Gubernur, lalu diturunkan ya, diturunkan penandatanganan perjanjian kinerja itu kepada level di bawahnya, yaitu eselon 3, eselon 4-nya, dan sampai ke pejabat fungsional kalau di inspektorat. Nah, ini otomatis ketika nanti ada hal yang tidak tercapai dalam pencapaian penilaian kinerja per triwulanan tadi, juga akan berimbas ya kepada masing-masing individu di organisasi tersebut.
Nah, ada juga ya misalnya tadi di salah satu indikator kinerja sasaran operasional itu kan di strategis itu ada pencapaian misalnya penyerapan anggaran gitu ya menjadi target gitu. Nah, itu kalau misalnya yang sekarang tidak tercapai sesuai dengan disbursement plan yang sudah diperjanjikan gitu, itu akan berimbas kepada seluruh individu yang ada di organisasinya, yaitu dilakukan penundaan pembayaran 20% dari tunjangan kinerja bulanannya. Seperti itu. Jadi ini memang kombinasi yang dilakukan sehingga memacu kinerja individu-individu yang ada di organisasi tersebut untuk memberikan kontribusi terbaiknya dalam pencapaian indikator utama dari organisasi yang ada yang dia ada di dalamnya. Mungkin itu Pak yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Baik Pak Mike, terima kasih. Dari sisi Pak Freddy, bagaimana Pak Freddy? Sudah cukup jelas penjelasan dari Pak Mike untuk pertanyaan Bapak yang pertama? Ya, cukup jelas. Siap, baik Pak Freddy. Selanjutnya pertanyaan kedua Pak Setio, apa sudah cukup jelas pertanyaannya atau butuh saya ulang kembali? Jelas. Ya, terima kasih Pak Abi, Pak Freddy. Jadi memang kalau kita lihat di konstruksi pertanyaannya, tadi saya sudah sampaikan, memang kita ada terbukanya juga. Jadi dari 11 pilihan itu, kemudian pilihan ke-12 memang kita kita tambahkan lainnya begitu ya. Nah, memang kita tidak bermaksud untuk menggiring ya ke indikator-indikator ini ya, tapi hanya untuk membantu mengingatkan karena ini kan kita ngisinya di handphone ya Pak ya, di handphone, kemudian bisa diisi di jalan, bisa diisi di kantor, di mass conference, gitu. Jadi memang kita tujuannya adalah membantu ya, membantu responden dalam merespon pertanyaan ini. Tapi sebetulnya kita sudah tambahkan satu combo box di situ untuk bisa tambahkan indikator lain. Tapi tentu ini akan jadi masukan buat kami ya di komite riset untuk berikutnya mungkin juga kita akan desain pertanyaannya supaya memang benar-benar yang sudah istilahnya apa ya yang sudah terakhir, karena memang kalau kita baca riset terakhir misalnya kayak si Trotman gitu Pak ya 2018 di situ masih ada itu Pak input sebagai dimension dari quality, kemudian proses juga masih ada, output, outcome dan juga konteks. Jadi memang walaupun mungkin sebagian sudah tidak menggunakan input sebagai quality dimension, tapi secara umum input itu masih digunakan sebagai salah satu quality dimension. Kemudian untuk yang pertanyaan ketiga tadi masalah kenapa manajemen nggak ditanya? Ya ini emang ideal sekali Pak ya. Ini tentu akan jadi masukan buat kita juga di komite riset. Di sini juga ada Pak Presiden, ada Pak CEO ya. Mungkin nanti karena tentunya akan butuh effort yang lebih banyak ya Pak ya, lebih besar, lebih lama gitu untuk juga mendapatkan feedback dari audit stakeholders gitu ya, manajemen maupun audit. Jadi kami terima Pak ya, kita catat ya, kita akan sampaikan ke komite riset. Terima kasih Pak Freddy ya. Terima kasih Pak. Boleh ini lanjut tadi sedikit. Untuk riset yang tadi itu biasanya dipublikasikan di mana ya? Riset yang tadi Pak Setio Boy itu dipublikasikan. Kalau yang Trotman tadi Pak di jurnal Pak, Bapak di Google Scholar aja Pak. Di Google Scholar itu nanti Bapak ketik aja internal audit quality multi stakeholders perspective gitu ya. Itu yang penulisnya Trotman Pak, Trotman ya. Oh iya. Kalau di Google Scholar aja. Kalau hasil riset sekarang di publikasinya di mana? Di IEA Indonesia. Oh, kebetulan kalau itu kan riset akademis Pak ya. Kalau riset akademis di jurnal, kalau yang Trotman itu di auditing Pak Setio, apa namanya Pak?
Mohon izin Pak Setio. Jadi mohon izin Pak, jadi meluruskan pertanyaan Pak Freddy, jadi hasil riset IIA ini nanti akan diterbitkannya dalam bentuk apa, kapan, gimana gitu Pak? Ya, ya. Bisa jawab Pak CEO ini, Pak Presiden. Tapi ini belum dirilis sekarang ya. Gimana Pak Presiden? Ya, makasih Pak Friedman ya. Ya, jadi ini satu yang pertama risetnya ini akan dibuat buku Pak ya. Jadi seperti biasa setiap tahun, bukan setiap tahun ya, dulu kita pernah menerbitkan buku Landscape Praktek Internal Audit di Indonesia. Jadi ini nanti akan dibuka semacam itu. Nah, kemudian mengenai apa namanya, memang risetnya ini bukan ke indikatornya apa saja, tidak fokusnya di situ. Karena memang yang seperti itu kan tadi ada yang publikasi, di mana IIA menggunakan juga yang balance scorecard dari sisi inputnya, kemudian dari sisi yang apa lead indikator gitu lah, jadi berapa jumlah training dan sebagainya, itu dan seterusnya, semacam itu. Kemudian tentunya yang kedua, IIA sendiri kan ada yang namanya quality assurance gitu loh, sehingga pengukuran itu sepanjang jalan, jadi dari mulai planning, ada supervisi, itu juga ukuran kualitas, kemudian setiap audit ada feedback dari klien, itu juga kualitas. Kemudian auditor juga harus melakukan survei kepada stakeholders-nya, kepada komisaris, direksi, dan lain-lain, itu juga surveinya auditor ke sana. Sedangkan yang surveinya IIA tentunya yang ditanya adalah CIA-nya, bukan itu sih. Semacam itu. Jadi mungkin ada bukunya nanti Pak Freddy ya, ada bukunya, ditunggu saja. Kalau nggak salah Pak Dato tadi Ketua Komite Riset mengatakan ancer-ancer mungkin September akan terbit lagi buku praktik landscape praktik internal audit di Indonesia. Kira-kira semacam itu Pak Setio. Ya baik, terima kasih Pak Hari penjelasannya. Jadi ditunggu saja Bapak dan Ibu untuk buku hasil risetnya ini di bulan September. Nanti insya Allah Bapak Ibu juga akan mendapatkan email dari IIA jika memang bukunya sudah terbit. Baik, selanjutnya kita akan ada polling lagi. Langsung dua polling gitu ya. Tadi kan rekan-rekan sudah membahas bahwasannya KPI ini berpengaruh terhadap kinerja. Bahkan di sektor publik berpengaruh juga terhadap THP gitu. Nah, kita pengen adakan polling terkait hal itu. Mungkin polling kedua, silakan. Oke. Ya, masih ada 5 detik lagi untuk mengisi pollingnya. Ya, end polling. Jadi, ya Bapak-Ibu bisa melihat hasilnya, ini sepertinya ada sedikit error ya, enggak 100%. Tapi kalau kita lihat di sini 80% menjawab iya, lalu sisanya 20% menjawab tidak. Ini menarik juga nih, ada 20% yang menganggap bahwasannya KPI tidak berpengaruh terhadap karir. Tapi sebelum kita bahas ini, kita akan langsung ke polling berikutnya karena cukup terkait. Mungkin bisa langsung kita naikkan polling ketiga.
Ya, masih ada 5 detik lagi untuk menyelesaikan polling. Iya, baik. Kita selesaikan pollingnya. Juga sama, 20% menyatakan tidak berpengaruh terhadap kompensasi. Baik ya, mungkin kita bahas dulu mengenai hasil survei tersebut. Mungkin dari rekan-rekan pembahas dan juga dari preset, Pak Setio gitu kan. Bagaimana Bapak melihat dari hasil polling yang baru saja kita lakukan, Pak? Bahwasannya 20% dari responden menganggap bahwasannya KPI yang ada saat ini nggak berpengaruh terhadap karir dan THP. Apakah Bapak memiliki hal yang ingin disampaikan? Dari saya dulu mungkin. Saya mesti diteliti lebih lanjut ya. Tapi kalau berdasarkan dugaan saja, saya menduga ini ada kaitannya dengan kebijakan perusahaan ya, atau organisasi ya, kebijakan human resource atau human capital dari organisasi. Ini mirip dengan yang tadi ya. Saya menduga ini yang menjawab tadinya juga yang sekarang jawab ya juga gitu. Jadi saya menduga ada kaitan dengan kebijakan organisasional ya. Memang sebagian organisasi yang kita tahu ya bahwa yang namanya karir dan kompensasi benefit mungkin belum mature ya, sehingga mungkin dirasa bukan hanya auditor tapi juga seluruh karyawan ya itu berjalan apa adanya gitu ya. Jadi saya menduga ini tentu harus diteliti lebih lanjut ya. Tapi saya dugaan saya seperti itu. Mungkin itu Pak Api komen sementara. Ya baik, terima kasih Pak Setio. Oke, selanjutnya kalau begitu mungkin kita lanjut kepada pertanyaan dari teman-teman juga. Di sini kita akan kembali kepada yang raise hand. Di sini ada Pak Iwan Diwangkara. Kepada Pak Iwan, silakan Pak untuk bertanya, Pak. Silakan di-unmute, lalu Bapak silakan bertanya. Ya, selamat sore, Pak Setio. Pak, ini terkait dengan hasil ini, Pak, survei yang dilakukan. Terkait dengan pertanyaan seberapa besar kontribusi kegiatan audit internal untuk perbaikan, itu saya lihat manajemen risiko itu mendapat porsi 90%. Signifikan. Tapi kok kelihatannya kontradiksi ya dengan slide yang di dalamnya indikator apa saja yang dimasukkan dalam KPI, karena di sini untuk jumlah resiko yang dicakup itu hanya 25%. Itu bagaimana Pak Setio? Terima kasih Pak Iwan ya. Memang kami tidak melakukan inference ya, tidak menghubungkan secara langsung satu dengan yang lain pada saat ini ya. Jadi kita memang baru menuangkan secara deskriptif ya apa yang dijawab oleh responden. Bisa aja nanti kita akan lakukan inference penarikan kesimpulan apakah memang tidak berhubungan antara jawaban yang tadi ya di risk coverage itu hanya sekian persen tapi di risk management 90%. Mungkin itu Pak, karena kita emang belum belum mengambil inference seperti itu, Pak. Baik Pak, karena saya mungkin apakah ini ada hubungannya dengan penerapan risk based audit yang belum merata di seluruh perusahaan-perusahaan yang ada atau bagaimana, tetapi saya melihat adanya kontradiksi yang ada di jawaban dari teman-teman sekalian itu aja Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak Iwan, terima kasih. Ya menarik sekali dan coba nanti kita akan dalami lebih jauh Pak ya antara risk coverage, kemudian risk-based internal auditing sampai ke contribution terhadap risk management process di organisasi. Terima kasih Pak Iwan. Ya baik, terima kasih Pak Iwan atas masukannya, Pak Setio atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini saya kembali ke chat ya. Jadi di sini di chat ada beberapa pertanyaan yang menarik ini terkait dengan tindak lanjut. Nah, ada beberapa yang bertanya mengenai tindak lanjut audit itu masuk ke dalam KPI-nya internal audit.
gitu kan ya. Padahal yang melakukan tindak lanjut, yang melakukan efektivitas tindak lanjut hasil audit itu adalah diauditi, gitu. Sepertinya nggak pas, gitu kan ya. Nah, bagaimana menurut pandangan bapak-bapak, gitu? Jika tindak lanjut hasil audit itu masuk ke dalam KPI internal audit, padahal yang melakukan itu adalah dari auditi, gitu. Mungkin dari Kang Nur. Baik, terima kasih Pak Abi. Ya memang di KPI saya juga itu masuk gitu lah. Yang namanya monitoring tindak lanjut itu menjadi salah satu bagian dari indikator kinerja internal audit. Reasoningnya seperti ini, Pak. Jadi apa yang kita sampaikan itu mendasari sejauh mana kualitas dari internal audit dalam melakukan assurance. Sehingga kalau kita larikan ke auditi, jika auditi itu segera menindaklanjuti, memang itu impact-nya betul-betul dirasakan oleh si auditi atas hasil rekomendasi dari internal audit. Nah, inilah yang menjadi salah satu reasoning kita, kenapa yang namanya tindak lanjut audit itu menjadi bagian dari indikator kami. Kemudian ada hal yang lain dari kami bahwa karena institusi kami itu adalah dana pensiun ya Pak Abi. Jadi yang namanya hasil audit itu dilaporkan baik ke komisaris maupun ke OJK. Dan itu menjadi satu perhatian. Tentunya kami dari pihak internal audit juga kembali. Secara kualitas jangan kami sampai menyampaikan sesuatu temuan yang memang itu tidak memiliki dasar yang cukup kuat. Tetapi apabila terjadi satu temuan, yang kami lakukan, itu betul-betul memang si auditinya itu menyadari dan betul-betul dia itu menindaklanjuti karena memang betul-betul mereka butuhkan untuk itu. Nah, baik dari sisi auditinya maupun kita bicara dari sisi organisasi. Nah, mungkin itu adalah reasoning-nya dari kami, Pak Abi. Mungkin dari yang lain, Mangga. Baik, silakan mungkin dari Pak Setio atau Pak Mike. Ya, saya mungkin menambahkan sedikit, saya sependapat dengan Pak Kang Nur nih terkait dengan indikator untuk apa penyelesaian TL gitu. Jadi memang betul ya. Jadi untuk menilai suatu pekerjaan kegiatan peran assurance kita bisa bermanfaat itu salah satunya adalah dengan tindak lanjut yang dilakukan oleh klien pengawasan kita. Jadi di situ juga harus kita nilai bahwa apa yang dilakukan dalam kegiatan pelaksanaan peran assurance itu sudah sesuai dengan standar dan etika kita. Misalnya dalam hal penyampaian apa permasalahan yang ditemukan itu sudah juga berdasarkan hasil pembahasan. Dan penyusunan rekomendasi atau sarannya itu adalah betul-betul untuk perbaikan dari tata kelola atau perbaikan dari manajemen risiko ke depannya. Nah, ini mungkin juga salah satu yang kita harapkan dengan penilaian adanya indikator tindak lanjut dari mitra itu berpengaruh terhadap kinerja atau kualitas kegiatan pengawasan kita. Nah, kalau lebih dalam gitu ya, kalau di Pemprov DKI, kami di sasaran operasional ya, setiap SKPD, setiap organisasi perangkat daerah, itu bahkan dimasukkan indikator untuk penyelesaian hasil pemeriksaan eksternal, yaitu dari BPK. Gitu. Nah, ini memang kami di inspektorat mempunyai tugas khusus juga ya untuk memantau dan mendorong ya mendorong teman-teman SKPD itu menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Ada prosentasenya yang kita prosentase penyelesaian TLHP BPK ini juga kita masukkan dalam indikator penilaian kita. Mungkin itu, Pak. Baik,
Baik, terima kasih Pak Mike penjelasannya. Dari Pak Setio ada yang ditambahkan, Pak? Saya menambahkan sedikit, Pak. Jadi di standar kita itu jangan lupa bukan hanya berhenti pada pelaporan ya. Kan kita punya 4 tahapan ya dalam audit cycles kita, ada planning, ada performing, ada communicating. Nah, yang keempat ini yang following up. Jadi ini yang menjadi dasar kenapa internal auditor harus dinilai dalam following ups ini. Nah, kalau istilah saya ke teman-teman di kantor, itu saya selalu bilang, kalian jangan cuma berhenti sebagai penemu. Ya. Jangan cuma lempar temuan, lempar laporan, kemudian sudah ngerasa selesai. Gitu. Tapi harus sampai ke outcome-nya ya, sedapat mungkin ya. Kalau outputnya itu hanya laporan, temuan laporan, tapi juga outcome-nya apa. Dan itu diatur di standar 2500 mengenai monitoring progress. Ya. Perkara atau masalah, kalau kemudian loh, kan internal audit tidak mengontrol hasil dari implementasi itu, ya. Ya itu memang. Oleh karena itu, di standar 2600, kemudian cukup fair menurut saya bahwa apabila dalam implementasinya audit ya atau manajemen itu tidak bisa menerapkan, maka ya kewajiban internal auditor atau CAE hanya eskalasi mengkomunikasikan kepada senior manajemen dan board. Jadi saya kira berangkatnya dari seperti itu, Pak, ya ininya ya reasoning-nya kalau kemudian kenapa perlu masuk dalam KPI gitu. Mungkin itu, Pak, tambahan sedikit. Baik, terima kasih Pak Setio. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu mendapatkan feel-nya ya, mengapa memang following up itu juga menjadi tanggung jawabnya dari internal audit. Baik, kita masih ada waktu kurang lebih 4 menit lagi. Jadi di sini akan ada satu polling terakhir dan akan ada satu pertanyaan terakhir. Nah, polling dan pertanyaan ini terkait dengan KPI internal audit di masa pandemi. Gitu. Nanti akan menarik nih, kira-kira bagaimana nih perspektif dari pembahas dan juga preset kita. Sebelumnya pollingnya dulu boleh kita angkat. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Ya, baik, di sini ada 5 detik lagi untuk menjawab pertanyaan ini. Iya, baik. Oke, jadi hasil pollingnya ini sudah keluar gitu ya. Jadi pertanyaan, dalam kondisi pandemi ini, indikator kinerja apa yang menjadi perhatian saudara? Jadi di sini hasilnya hampir sama, 50-50% gitu ya. Di sini 51% itu proses, 49%-nya itu hasil. Baik, mungkin kita minta perspektif dari pembahas dan juga preset gitu kan ya. Di masa pandemi seperti ini, bagaimana itu mempengaruhi KPI-nya internal audit gitu? Apakah harus berubah atau tetap sama aja atau bagaimana itu? Silakan, mungkin ke Pak Setio dulu, Pak. Baik, Pak Abi, terima kasih. Jadi IIA Global sudah melakukan survei ya, riset mengenai ini. Kita sebaiknya tunggu ya untuk hasilnya itu. Tapi kalau dugaan saya untuk proses dan hasil ini akan sangat tergantung dari teknologi yang diterapkan oleh organisasi ya, Pak ya. Kalau proses itu kan membutuhkan teknologi yang kuat ya untuk memonitor, memantau, menghitung, meng-assure gitu ya. Memang lebih mudah ke hasilnya ya. Contohnya ya, kalau saya di kantor ke teman-teman itu saya akan lebih mudah untuk meminta ya rencana mingguan, kemudian hasil mingguan gitu ya, daripada saya misalnya harus
melakukan cek gitu ya, setiap hari berapa kali, pagi, siang, sore gitu ya. Jadi lebih mudah untuk hasilnya Pak ya, dalam kasus saya kurang tahu ini mesti dicek di hasil surveinya nanti Pak, mungkin itu Pak. Baik Pak Setio, mungkin selanjutnya ke perusahaan yang banyak terekspos ke teknologi nih, kalau dari sisi Telkom gimana Pak Kang Nur? Baik, saya juga belum melihat secara keseluruhan Pak, belum mempelajari keseluruhan, mohon maaf dalam kondisi ini. Cuman kembalilah, kondisi pandemi ini kan seakan-akan bahwa organisasi itu didorong lebih cepat ke arah semuanya itu adalah totally remote. Nah, ini karena kalau tahapannya kan biasanya tahapan organisasi itu untuk lari ke satu penerapan teknologi dalam sistem bekerja itu mulai dari no remote, kemudian ada yang sebagian di remote atau yang boleh di remote, ada yang setengah-setengah gitulah, hybrid gitulah. Nah, sekarang itu sudah jam gitu. Nah, tentunya kembali bahwa ini dalam satu organisasi kondisi saat ini itu harus mampu cepat membuat satu aplikasi di mana kesisteman itu ya, tidak lagi menjadi bagian yang dilihat secara kasat mata, tetapi sudah melekat dalam satu proses aplikasi organisasi. Sehingga kalau kita bicara dalam kondisi ini, internal audit aja dari kami, lebih berorientasi kepada proses atau kepada resultnya. Tentu kami akan sulit menilai prosesnya. Kami juga belum mampu menyiapkan teknologi di mana sistem audit itu bisa dilihat proses by proses dari sisi aplikasi. Kami sudah menyiapkan sih namanya GRC system ya, di kami ada governance risk control. Tapi itu disusun atau didesain pada saat sebelum pandemi ini. Nah, dengan kondisi pandemi seperti ini kita harus sesuaikan, sehingga bagaimana proses itu kita selaku CIA tidak lagi melihat prosesnya itu berjalan sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak, tetapi kita melihat dalam aplikasi kita itu apakah proses itu dilakukan atau dilalui tidak oleh para auditor kita. Jadi proses itu sendiri sudah dihitung, sudah dimonitor oleh aplikasi. Tetapi CIA lebih berbicara masalah result, karena result itu menentukan quality. Nah, quality-nya dari auditor itu tidak bisa dilihat dari sisi aplikasi saja, tetapi bagaimana kemampuan dari para CIA ini menjaga para auditornya tetap comply dan sesuai dengan standar yang diterapkan. Nah, mungkin itu aja dari kami, Pak Abi. Baik, terima kasih Pak Nur. Mungkin ini yang terakhir penjelasan dari yang menurut saya ini menarik untuk kita dengar gitu, karena organisasinya ini di garda terdepan untuk menangani pandemi ini, yaitu Pak Mike. Silakan Pak. Jadi apakah di KPI-nya Bapak sekarang ada juga tingkat seberapa jauh kurva COVID menurun, Pak? Silakan Pak. Iya, ini menarik nih Pak, kalau kita bicara proses dalam kondisi pandemi COVID ya, apalagi DKI dengan jumlah masyarakat yang saat ini terkena dampak itu besar sekali. Dan di DKI itu kan sebagaimana kita ketahui bersama, kami sampai dengan saat ini sudah mengalokan refocusing dan realokasi anggaran itu ya sampai 5 triliun Pak. Jadi bisa Bapak bayangkan kami harus mengawal ya di inspektorat di DKI, mengawal anggaran yang sedemikian besar. Dan juga dari sumber daya kami itu terbatas gitu. Nah, ini memang kalau menurut saya adalah kombinasi dari kita bagaimana melakukan kegiatan pengawasan yang dapat menimbulkan efektivitas baik itu dalam proses dan hasil, Pak. Ya, jadi di kondisi seperti sekarang tadi bukan hanya jumlah SDM kita yang harus
turun itu sangat kurang, tetapi juga kondisi yang kita harus hadapi dengan proses yang sampai dengan saat ini WFH gitu ya, teman-teman di lapangan, padahal kita tahu dalam proses seperti pengadaan barang jasa lah ya, pengadaan barang jasa di Dinas Kesehatan itu anggaran yang sudah sampai dengan saat ini digulirkan itu bisa hampir mencapai 1 triliun ya, di penanganan baik itu APD, alat-alat kesehatan dan sebagainya. Nah, kita perlu melakukan kegiatan pengawasan dengan tentunya KPI yang jelas sehingga prosesnya itu bisa berjalan dengan baik dan hasilnya bisa kita kawal ya, bisa kita kawal juga tidak akan bermasalah di kedepannya. Lalu juga ada bantuan sosial yang selama ini sudah kita jalankan, itu satu putaran aja bisa 300 miliar kita keluar dana ya, tentunya kami di inspektorat harus membuat ukuran KPI baru ya, dan tentunya ini tadi menggabungkan antara efektivitas, proses, dan hasil Pak, kira-kira seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Mike atas jawabannya. Mungkin karena udah lebih dari 6 menit dari waktu kita sharing session yang seharusnya di 5.45, mungkin forum ini kita sudahi, Bapak dan Ibu. Terima kasih sekali lagi atas atensi Bapak dan Ibu. Luar biasa, ada banyak pertanyaan yang masuk. Bahkan per sekarang ada 11 pertanyaan yang belum dijawab gitu kan ya. Mohon maaf sekali lagi kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan sharing kita ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Terima kasih juga kepada pemateri Pak Setio, kepada pembahas Kang Nur, Pak Mike. Terima kasih atas ilmunya, atas sharingnya. Kita bertemu lagi mungkin di Interaudit Forum selanjutnya. Selanjutnya mungkin ini saya serahkan kembali ke Pak Pitoyo atau Pak Nur Abdillah. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan dari IIA. Baik, terima kasih buat semua. Hanya menutup aja. Luar biasa hari ini. Tanggapannya sangat luar biasa, sangat banyak sekali. Kemudian tadi kalau kita terus mengeksplor ya, permintaan materi sangat banyak. Nanti pasti kami kaji tentunya. Kami tidak bisa menjanjikan apa-apa dulu, tapi sebagaimana tadi diungkapkan nanti akan diterbitkan dalam bentuk buku. Terus kemudian jangan lupa agenda kita ke depan itu masih sangat banyak. Materi-materi seperti ini sangat banyak, itu materinya sangat luar biasa ke depannya. Stay tune, ikuti terus acara-acara kita, pantau terus agenda kita, dan juga lebih baik menjadi anggota nantinya. Akan lebih banyak sekali nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Pak Pitoyo.